Sampah-sampah plastik mereka daur ulang untuk menjadi sumber nafkah. Bersih seperti dulu kan nggak mungkin lah. Kepingin saya mah masyarakat bisa kreatif untuk mengurangi sampah-sampah ini. Ini kalau misalnya kita membentuk ini, akibatnya apa? Nah, waduk saguling ini menjadi septic tank raksasa terbesar di dunia. Itu sebenarnya permasalahan kita semua. Riak Saguling, Jumat 5 Desember jam 9:30 malam.